pare mentah sama es krim semangka, gimana rasanya? Halo Lur, ketemu mana karo aku Glora, jangan ngakak. Oke Lur, di konten kali ini saya akan mukbang atau makan siang nih. Saya makan siang dengan menu ada sambal terasi pete, sambal kemangi panggang, lalapannya yang pasti ada pare mentah satu biji, saya belah jadi dua, sama es krim semangka, dan ada semangka beneran nih, bukan es, dan ada ini namanya labu sim. Oke, tidak lama-lama saya akan berdoa dulu. Oke, mari kita makan. Suapan pertama saya akan mencoba, baru kali ini saya makan pare mentah. Oke, saya akan padu dengan sambal terasi pete. Nah ini, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sambal panggang kemangi. Ini ada panggangnya, ada sambal kemanginya. Buat kalian pare mentah, buat kalian sambal kemangi panggang, ini panggangnya. Es krimnya sekalian akan saya campur pakai ini. Oke? Pare mentah sama es krim semangka, gimana rasanya? Nikmatnya luar biasa. Ternyata pare sama es krim semangka enak. Kemanginya.
Aku akan mencoba pare mentah sama semangka, kalau dicampur enak enggak? Ternyata rasa semangkanya kalah sama rasa parenya. Yang pare rasanya ternikmat. Kata orang-orang pare itu pahit. Ternyata emang iya. Itu panggang. Terakhir parenya ya. Ternyata nikmat pare sama sambel. Terasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ternyata ludes. Pare mentah sama sambal terasi kemangi
pete sama es krim, nikmatnya luar biasa. Walaupun tanpa lauk, lauknya cuma sambal kemangi panggang. Kalian boleh mencobanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak yang selalu klik video saya sampai saat ini. Yang baru bergabung jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Mantap!